Kali ini kembali lagi saya akan memberikan tutorial Photoshop. Seperti kita ketahui, di depan kita ini sudah ada sebuah foto ya, dengan seseorang yang mempunyai jerawat. Oke, nah kali ini tutorialnya adalah caranya menghilangkan jerawat ini dan menjadikan wajahnya menjadi glowing. Sangat mudah caranya, cukup butuh satu tool saja, yaitu pet tool. Letaknya di sebelah sini ya, di sebelah sini. Oke, kita pilih dulu pet toolnya ya. Caranya sangat mudah. Oh ya, untuk melakukan zoom in zoom out itu caranya adalah di keyboardnya tekan Alt lalu mouse nya scroll in scroll up scroll down seperti ini. Oke, caranya kita mulai menyeleksi pada bagian jerawatnya, lalu di bagian tengah klik tahan dan geser ke bagian yang tidak ada jerawatnya atau kulit yang mulus seperti ini, lalu dilepas. Oke, jadinya seperti itu, hilang jerawatnya. Teknik ini sama kayak mengkloning kulit. Lalu kemudian jangan sampai kita menyeleksi terlalu besar seperti ini, karena kita akan sulit menemukan ya kulit yang pas untuk di cloning ya. Kalau kita lepas di sini, contohnya kalau kita lepas di sini, nah hidungnya akan ikut ke bagian pipi. Jadi seleksinya harus sedikit-sedikit biar hasilnya lebih natural seperti ini contohnya. Oke ya, mari kita lakukan.
Lalu untuk langkah terakhir kita lakukan blur, ya sedikit blur untuk menghaluskan kulitnya biar agak halus. Oke. Kita blur di bagian tadi yang bagian-bagian yang berjerawat, sedikit blur, seperti ini. Lalu langkah terakhir adalah untuk memberikan efek cerah, ya kita naikkan levelnya, image adjustment level, klik aja auto, auto level ya. Nah wajahnya sudah cerah dan glowing ya. Sentuhan lagi untuk auto tone, auto contrast, auto color. Oke. Selesai.